Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Diva Mahendra. Kali ini Diva di sini sudah berada di depan Aula Barat Gedung Sate, di mana Diva akan mengajak kalian semua untuk melihat seminar International Jiu-Jitsu bersama Sike Spartaco Bertoletti, di mana akan menjelaskan bagaimana luar biasanya Jiu-Jitsu. Maka dari itu, daripada kita penasaran, kita langsung ke dalam, kita lihat bagaimana serunya dan bagaimana wawasan baru kita tentang Jiu-Jitsu internasional ini. Indonesia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Diva sudah berada bersama si Han Sofian. Kesan-kesannya nih dari acara seminar ini? Kesannya saya sangat bangga sekali ketika kehadiran pimpinan Jujitsu dunia, perwakilan dari Asia, beberapa negara terutama dari tadi itu dari Australia, Inggris sendiri, serta saudara bapak si Han Biloteri. Dan ini sangat terkenal ketika peserta sangat membludak dan antusias untuk ikut seminar. Inilah salah satu modal kami untuk bisa memajukan Jujitsu di Indonesia, khususnya di Jawa Barat. Harapan kedepannya dari diadakannya seminar Jujitsu Internasional ini apa sih, Sihan? Ya, kami berharap dari hasil seminar ini kita dapat menghasilkan insan-insan Jujitsu yang akan dibina mulai besok Sabtu sampai Minggu. Ini salah satu modal. Karena di sini kita momen ini adalah betul-betul momen yang penting yang dapat kita lakukan untuk kedepannya. Kesan Bapak dengan diadakannya acara seminar Jujitsu Internasional ini apa sih, Pak? Seminar ini kan merupakan pelatihan ya, basic training untuk memperkenalkan peraturan-peraturan internasional. Sehingga diharapkan para jujutsan di Indonesia, khususnya di Jawa Barat ini, lebih memahami lagi peraturan-peraturan internasional, sehingga nanti pada saat ikut pertandingan-pertandingan internasional, dia sudah paham. Harapan saya, sama seperti harapan para jujutsan lainnya, bahwa jujutsu harus bisa maju di Indonesia dan bisa memberikan prestasi yang membanggakan negara Republik Indonesia di kancah olahraga bela diri. Harapannya tentu saja terjalin persaudaraan antara insan-insan praktisi bela diri, tidak hanya jujitsu, tapi juga nanti akan ada dari ninjutsu, kemudian dari judo, dari aikido, dari karate. Ini yang penting adalah kebersamaan. Kita sama-sama saling menguatkan, saling menghebatkan, tanpa merasa ada yang lebih tinggi. Itu inti dari kegiatan ini. Ya, bangga gitu bisa ikut seminar ini. Kan orang-orang tertentu gitu yang bisa ikutan seminar ini. Saya berharap semoga Jujitsu di Indonesia semakin berkembang ke depannya. Banyak prestasi lagi ke depannya. Bisa ke kancah internasional juga.